Ketemu lagi dengan saya, Master Sambo dari LPK Sabah. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk formula seri yang ke-16 kali ini, saya akan memberikan inspirasi bagaimana agar rumus-rumus yang akan kita pelajari terutama mengenai like, right, which, lookup, lookup, dan if itu kita buat dengan semakin kompleks. Ini sebuah inspirasi saja kepada yang bisa risaukan, namun ikuti saja gereja untuk mencoba memahami. Kalau kamu masih belum bisa berulang seperti ini, kalau kamu masih perlu bantuan, jangan lupa menunggu. Terima kasih banyak untuk semua. Nah, seperti apa yang saya maksudkan itu sebenarnya ada banyak, salah satunya ini kita rancang bersama-sama kita ya. Ya, tapi di maksudkan kita ini ada satu lembar kerja kosong. Lembar kerja kosong ini saya kasih nama kerja kompleks. Nah, ini lagi ada beberapa makhluk bahasa itu kan lagi yang paling itu yang mungkin sederhana kompas tapi sederhana apa ini itu tak apa misalnya gini kita mempunyai ini misalnya ini ada satu ini konteksnya kita akan menentukan gaji pokok dari seseorang berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Di sini ada yang pria dan wanita. Sekalian kita mau pelajari bagaimana menentukan suatu nilai dalam jumlah ribuan atau juta. Misalnya gaji pokok atau upah aja ya. Honor gitu, honor dalam satu jam gitu dengan tempat tertentu misalnya seorang yang terbitkan SP itu bisa dibayar kepada dibayar pertama yang itu ini contoh. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pembukaan kerja, saya katakan ini menggunakan hal berbeda. Nah, itu kan 10 lalu 3 mungkin juga 75 itu nanti Anda akan melakukan dengan copy paste special value. Baik, kita akan pinjam kolom I dan kolom J sekali pinjam. Jadi pinjam di sel ini kita buat ini sambungan pulih kita sih kita lihat seperti kita lagi yang saya kasih warna kuning ini pinjam. Nah, angka-angka yang saya di dalam blok kuning yang saya pinjam harusnya angka-angkanya ada di, tapi ingat bahwa waktu kita membuat angka-angka di blok kuning tidak dihitung, tetapi di blok kuning satu-satu, di
dua. Nah, ini kita copy. Kalau ada paste ya, tentu akan error. Kita tidak melakukan paste di sini, tapi kita tidak akan melakukan paste spesial. Paste spesial dan use. Oke, maka yang di copy ini hasilnya bukan fungsinya. Sedangkan sekali lagi yang ada di I dan C itu sekarang menjadi mengalihkannya dan di 10 ukuran spot 10 ini tidak cukup. Tapi jangan bingung ini dan internet saja kalau I dan kalau C itu kan saya katakan bintang dan di sini terus untuk pengetahuan kan bisa jadi untuk karena tetapi sekali lagi supaya yang akan dapatkan disimpan kok membingungkan ada langsung 10 ke 12 500 boleh ya, tapi itu disimpan aja ya. Oke, nah seperti halnya lengkap ini kan kita bisa kasih waktunya karena kita bicara teknikal kita ya nanti lo bisa pakai telekap sementara kita sepakati halokap dan telekap itu ciptaan bersama walaupun berbeda-bedanya karena yang kalau telekap itu kan membuat proses bergeser sumber datanya secara vertikal sementara halokap itu membuat proses seperti telekap itu sumber datanya sehingga sekali lagi kita sepakati telekap sementara sama walaupun nanti di dalam waktu pertemuan yang lain kita akan harus berbeda tapi yang sama waktu yang pertama ini untuk yang kompleks kalau ini kita kasih bentuknya honor honor. Nah sekarang quiz ya bentuknya quiz honor ini ya ini akan saya untuk juga untuk kita perjuangkan di dalam pembuatan bukos di risik lain opti aja tapi dia kan kita kasih ini box namanya color color kemudian kita masuk ke bagi oh ya nanti ya ini kita ya. Semua ini kita pindah saja ke sheet dekat dan masuk ke sheet sumber data ya diletakkan kemanapun sebenarnya mau diletakkan di manapun itu aja ya ini nah ini sekarang berdasarkan dan saya pindah ke sebuah kita pilih ini ya ini kita pakai sebagai pedoman sekali lagi yang tidak usah merusak sampai aja oke kita punya sebuah data yang ini hanya screenshot ya screenshot tujuannya untuk memahami pembuatan virusnya nah, sehingga perhatikan kita punya kode di kolom H kode kodenya misalnya seseorang berasal dari daerah negeri gitu berpendidikan SD nah di sini kita mulai mengambil unsur POAP dan MIT dan if siapa nanti polanya saya tulis kemudian jenis yang wanita kemudian dia wanita apa tahun masuk tahun 2020 ini
Perhatikan ya, yang saya buat ini kasih warna merah yang D itu pendidikan, D yang U itu tanya wanita untuk mengenai hijau dah ya. Yang penting warna merah ini besar. Saya buat beberapa lagi di bawahnya. Misalnya seseorang berasal dari dia dari pendidikan SMP, berpendidikan pria, wajan, ada yang berasal dari Solo, berpendidikan A, dan itu dari Kedu, AA, berpendidikan SMA, mungkin satu lagi untuk inisial lagi yang saya lakukan dalam bagian ke 20 dan bagian ke 16 ini lebih inspirasi. Ternyata ada rumus yang kompleks itu, jadi sekali lagi ini sekedar inspirasi dulu ya. Mungkin ini kan ada seperti ini coding ini. Jadi ini sebenarnya tidak selalu untuk kompleks, bisa untuk bagiannya kompleks itu perlu belajar tentang hal ini juga. Yang perlu Anda buat ini sebenarnya supaya di sini muncul langsung gajinya, honornya, honor sudah gitu. Silahkan dicoba. Clue-nya ya, saya kasih clue. Clue-nya saya kasih sekian di sini. Clue apa? Clue ini aja lah. Rumus yang dipakai ini pakai itu dokumen. Perhatikan yang saya tulis merah itu kalau kita perhatikan di main pokoknya kan tidak ada, hanya SD SMP SMA. Nah di sini D itu mewakili SD SMP SMA SMA 3.3.1.1 di sini. Nah berarti kita harus menggunakan rumus gabungan antara misteriat digabung dengan digabung dengan mid. Kenapa? Karena dia diri yang bisa menghilangkan itu pada diri tengah digabung dengan P. Nanti ini khusus untuk yang kalau kita mencet langsung kan dalam lookup perhatikan ada lookup value yang saya buat ini untuk lookup value nya itu video itu gabungan video gabungan backup gabungan if dan make. Kalau mau diurutkan ya, baik if diurutkan
Kemudian untuk call call index number ini, call index number ini kemudian dan silakan silakan Anda coba coba sehingga kalau Anda nanti kalau manual sih lebih mudah, tapi kan rumus ini sebagai pengantar memahami rumus yang lebih kompleks. Kalau saya katakan manual dalam tanda petik seolah-olah lebih mudah karena ini B ya, wanita berarti 12 itu ini kalau itu secara manual itu 0%. Ini clue masih, jadi kalau kita mau masih manual dalam konteks sebagian jalan kita dalam membuat itu untuk ngecek apakah konfirmasi komparasi ya kan kalau di di kolom kerja ini nanti ada juga misalnya langsung aja ya misalnya di tidak apa-apa ini cuma menurut saja ya itu yang saya blok warna hijau untuk memegangkan dalam mendapatkan bonus sebuah tips dalam mendapatkan bonus dalam di dua ini kan akan terima kalau bisa coba misalnya api satu api tiga lagi ada A B dan B kemudian sampai lalu wanita macam macam ini lah itu dari yang saya tulis kalau ditulis secara manual ini yang saya kasih blok warna hijau dan tulisan warna ungu ini clue atau bantuan gitu bantuan untuk membuat komisi ini. Nah, sehingga kalau ini kan tadi sekali lagi ini SD wanita gitu. Jadi kalau yang ini SMK wanita kebetulan SMK wanita jadi SMK wanita 27.000 dan satu lagi yang aku lihat ini D3 pria D3 pria tak punya 30 jadi tiga bantuan tapi bantuan ini tentu Anda buatnya cukup satu ini cukup satu jadi sekarang saya cek sekali lagi ini adalah soal sebetulnya tapi sekaligus pencerahan atau sebuah inspirasi bahwa orang membuat inspirasi itu keluarnya dengan suara ini nah, jawabannya siapa silakan dicoba ya. Silakan dicoba karena dengan itu silakan nanti terlatih untuk
memahami sebuah persoalan, sebuah tugas, rumusnya, lalu bikin kademisinya. Itu lah yang disebut sebagai kompeten. Karena kompeten itu wajib hukumnya, dan kita hanya orang-orang yang kompeten. Itu yang dikongsi dengan apapun. Salam saya Master Santo dari Lombok. Terima kasih semua.